Ayam ini baru masak nih, digoreng, telur asin. Ini apa nih? Minggu ni habislah. Korang ni kan. Duduk di hotel seorang. Sama-sama. Jalan je lah. Untuk video lah. Ha? Duduk dalam kereta tak habis lah. Pergi ke restoran kau ni. Duduk hotel. Balik pagi hari ni. Ahad? Pagi dah balik hari tu. Dalam perjalanan tu macam ni macam makan dia jangan main baik kata ni kan kita juga ni kan duit dia kan orang lagi murahlah jadi pulak pun boleh jatuh yang saya tak cakap tadi ajar saya tak tahu ni tapi dia bagi saya satu keris tapi saya dah mimpi dulu saya cerita dengan dia kita pun kita saya cerita dengan dia dia cuma cuba pergi dekat sudut tu kita kena balik mati ambil keris tu. Saya kata, keris yang aku mimpi ni. Macam mana saya dah boleh mimpi keris ni dulu sebelum terima? Tak ada tu pula tertulis tulisan macam tulisan India. Dalam mimpi saya pun sebelum tu saya kata, apa tulisan India pula kenapa tak tulisan Jawi? Lepas tu bila saya bawa balik, keris banyak buat daripada tembaga. Lepas tu siap tulisan India, di kanan dia ada dua lapis. Kita pantai je. Saya pun juga lagi. Dah ambil tu saya kata tu macam ni saya boleh mimpi benda ni. Saya kata ni lah buat apa? Saya mimpi benda ni. Ni kata aku pasal kau dah cakap ni kau telefon kau kata kau mimpi benda sikit-sikit. Jadi aku cakap selama ni aku tunggu 20 tahun lebih. Kau lah orang yang boleh terima keris ni kau ambil. Waktu saya boleh ambil. Saya bila ambil saya kata apa kelebihan yang ada pada keris ni?
Lepas tu dia kata, kau kau buatlah apa yang patut. Dia cakap dengan saya lah. Dia buat tu, tu Harmain Hantu ni, saya dah cerita dengan dia, dah dia jadi modal bang. Saya zaman sekejap tu, saya jadi susah betul-betul. Saya ambil tu keris tu, saya cakap, kau kalau betul-betul bagus, dia cakap, cuba kau masuk duit dalam rumah aku ni, dalam satu bilik ni, duit pound sterling. Itu yang cerita dia tu. Saya kata, duit pound sterling. Note tak ada note kecil ni pengaku. Note yang betul-betul 100 pound. Waktu tu UK masih ada 100 pound tau. Sekarang dah tak ada dah. Dah tak ada dah 50 aja. Jadi saya kata kau masuk ke dalam ni sempurna-sempurna sampai satu bilik ni 100 pound. Bergegah bilik tu. Lepas tu saya dah tak, saya dah takut. Saya dah jatuh orang rumah. Bukan gelut, tapi saya tak nampak. Saya lepas tu, saya pergi jumpa Datuk ni dekat selamat. Saya kata, Datuk, apa dah jadi? Dia rekod dia. Jangan tak banyak tahu.